Indonesia adalah tanah yang kaya akan mitos dan cerita-cerita misterius, termasuk yang berkaitan dengan kerajaan gaib. Salah satu kisah yang memikat adalah tentang kerajaan gaib Pulo Mas, yang diyakini terletak di daerah Indramayu, Jawa Barat. Dalam video ini, kita akan menjelajahi legenda dan misteri di balik kerajaan gaib Pulo Mas. Menurut legenda yang beredar di kalangan masyarakat Indramayu, kerajaan gaib Pulo Mas berasal dari sebuah pertempuran epik yang berlangsung selama 11 bulan. Pertempuran ini melibatkan dua raja yang kuat, Wiralodra dan Werdinata. Kedua raja ini bertempur dengan sengit dalam usaha untuk menguasai wilayah tertentu. Pertarungan mereka tidak hanya memanfaatkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan magis yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun pertempuran yang sengit, pertarungan antara Wiralodra dan Werdinata akhirnya berakhir. Penengah dari kerajaan gaib lainnya, Raja Kalajengkring, berperan penting dalam meredakan konflik ini. Untuk mengakhiri pertempuran dan menciptakan perdamaian, disepakati bahwa Wiralodra akan menikahi putri Werdinata. Pernikahan ini dianggap sebagai lambang perdamaian antara dua kerajaan dan menandai berdirinya kerajaan gaib Pulo Mas. Kerajaan gaib Pulo Mas dipercayai sebagai tempat berkumpulnya makhluk halus yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang dengan penglihatan batin khusus. Bagi banyak orang, tempat ini mungkin hanya tampak seperti rawa-rawa biasa. Tetapi bagi mereka yang memiliki kemampuan melihat ke alam gaib, kerajaan gaib ini terlihat sangat megah dan dihiasi dengan emas yang berkilauan. Kepercayaan akan keberadaan kerajaan gaib Pulo Mas masih hidup dalam budaya masyarakat Indramayu. Ini tercermin dalam berbagai ritual dan persembahan yang dilakukan untuk menghormati makhluk-makhluk gaib yang tinggal di sana. Selain itu, cerita tentang pertempuran antara dua raja dan pernikahan magis yang menyatukan mereka menjadi bagian penting dari warisan budaya Indramayu. Legenda kerajaan gaib Pulo Mas adalah salah satu cerita misterius yang menghiasi warisan budaya Indonesia. Pertempuran epik, pernikahan magis, dan keberadaan makhluk gaib di tempat ini menjadikan kisah yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Kepercayaan akan keberadaan kerajaan gaib Pulo Mas terus hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indramayu, mengingatkan kita akan keragaman dan kekayaan mitos Indonesia yang tak terbatas. Demikian kisah kerajaan gaib Pulo Mas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.